Kan nah, bisa-bisa aja. Gue jadi kayak pengen tahu juga sih, emang seburuk apa sih seorang Buluk tuh zaman itu? Kayak rock and roll apa hidup lu gitu? Kalau zaman gue belum married, waduh. Tanya Meli Guswau. Kenapa? Masih hidup di sana. Jadi kalau gue sebelum married mah wah, ya boleh dibilang nonton The Dirt kan? Yeah. Tommy Lee, sama gue. Tontonnya The Dirt. Nah itu gue 11-12 sama Motley Crue pada saat gue lagi. Tapi gue bukannya hancurin hotel ya, maksudnya gue gue lebih kayak ke sex drugs ya, rock and roll itu benar adanya ya. Benar adanya. Kalau gue drugsnya bukan yang shooting, jadi tapi tetap ada drugs and rock and roll tuh ada sex. Drang and rock and roll. Tapi itu di masa awalnya band lo di atau maksudnya fase itu apa lo waktu di waiting room 90-an gitu sampai super glad. Oh gitu sampai dari sampai gue married. Sampai gue married tahun berapa? Tahun 2004, 2005. Oh berarti baru ya super glad 3 tahunan gitu ya. Gue married, terus bini gue almarhum meninggal, hancur lagi. Kacau lagi. Oke. Okay. Dari situ kacau lagi. Merit lagi, normal lagi, cerai, kacau lagi. Pokoknya berantem. Sampai akhirnya lu kemarin ya salah satu tujuan lu untuk bisa ya kalibrasi ulang lah ya. Iya. Kasarnya gini, ini negatif, ini kita band, ini positif. Kenapa dulu gua band dan negatif? Nah, kenapa nggak sekarang band dan positif? Okay. Gitu. Berarti sekarang ada yang berbeda dong dari habit lu menjalani kehidupan bermusik? Minum sudah 100% tidak. Oke, okay, berarti lu riders lu jus gitu mungkin sekarang ya? Atau? Bir. Oh, bir masih. Bir brand. Susu ya? Susu. Oke. Okay. Tetep bir. Ini bukan iklan ya? Riders apa? Bir. Oke, okay. Bir brand ya. Tapi. Terus apa lagi? Pokoknya intinya gue sudah tidak alkohol, udah sama sekali enggak. Ya, drugs juga udah sama sekali ninggalin, jadi emang clear 100%. Buat gua seorang slang aja yang dulunya segala macem ya kan sekarang jos clean, gitu, gitu bahkan Ivanka sering sharing sama gua untuk sangat mengajarkan gua untuk kayak misalnya lu mesti begini lu mesti bukan dia menggurui ya tapi dia ya berbagi sharing, ya berbagi, sebagai kan. Orang yang lebih lama juga di musik jadi akhirnya gua juga belajar banyak dari Ivanka segala macam kayak gitu bahkan ketika tour di saat busnya slang berhenti untuk sholat nyari masjid doang tuh gue anjir tepuk tangan gue oh waktu lu catur kemarin ya? Iya maksud gue ya maksudnya gini oke kalau maghrib ya gitu tapi ini sholat zuhur yang sebenarnya lu bisa lakukan di hotel pas udah sampai tapi kebetulan ada masjid kenapa gak lu berhenti? Oke. Dari situ gue canggih ini kayak gitu-gitu kayak gue bukan ria ya itu berarti memang dia sudah lebih ya di titik itulah ya udah fasenya udah kayak